warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Adi dengan rekan Kruas Galeri juga. Oke, sekarang saya berada di desa Dusun Iser. Dusun Iser, Desa Leuwih Munding. Desa Leuwih Munding, Kecamatan Leuwih Munding, Leuwih Munding, Kabupaten Majalengka. Kami dengan Kruas Galeri mau berbincang sedikit mengenai pengrajin gamelan khas Cirebon atau khas Telog, gaya Telog dan Prawa juga ada di sini. Oke, biar kita nggak lama-lama menunggunya, langsung kita ke sang pengrajinnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi kita datangi salah satu pengrajin satu-satunya loh di Ciawi Majapahit. Dan apa ini, usianya udah sepuh, udah tua. Dan kita biar enak berbincangnya langsung sama beliau. Beh, mangga dikenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Warsita Oktolijoyo, lahir pada tahun 59 tanggal 1 bulan 1. Saya sebagai pengrajin gamelan. Ya, intinya siapa yang membutuhkan atau yang perlu saya bisa melayani untuk yang membutuhkan. Oke guys, jadi perkenalan dulu, kita akan berbincang lagi melalui langsung melihat proses-proses pembikinan gamelan juga. Dan di sini juga saya lagi pesen gamelan 2 set gamelan khas Pelom. Jadi Mas Galeri itu bekerja sama dengan Babe di sini bikin gamelan juga. Di sini kita di Mas Galeri ada berbagai macam kesenian khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon dan lain sebagainya. Intinya kami membackup untuk saling support supaya budaya kita yang ada di Indonesia ini nggak punah. Jadi kita bincang lagi lanjut. Di sini mulai proses bikin gamelan sejak tahun berapa? Saya dari mulai tahun 75. Jadi setelah istilahnya bisa ngangkat palu ya, saya sudah mulai istilahnya. Berarti dikali sekarang berapa guys? Ya sekian. Udah lama banget. Jadi nggak inilah pokoknya kualitasnya tuh luar biasa, nggak diragukan lagi karena beliau sudah cukup lama. Apakah di bidang ini ada garis keturunan? Kalau melihat masalah bikin gamelan itu saya kurang hafal, tapi yang jelas di leluhur saya tuh ya, contoh bapak saya lah istilahnya sudah pernah di dalam ya kesana-sananya ya memang ada sih. Oh berarti terah ada terahnya ya? Iya ada. Ada kaitan, jadi sumbernya tuh enggak atau tidak di sini ada regenerasi. Dan untuk saat ini apakah udah memiliki generasi untuk selanjutnya yang bikin gamelan? Nah ini ya untuk selanjutnya ya insya Allah, seandainya saya sudah nggak bisa kerja, ada yang meneruskan. Wow. Anak saya. Anak saya yang namanya Wira Harja. Wow. Itu yang akan meneruskan antaranya sebagai cikal bakal untuk selanjutnya ya. Gamelan. Wow. Jadi di khususnya di Majalengka, menurut saya tuh cuman abah ya pengrajinnya. Ya, sepengetahuan saya tuh memang
khusus untuk di wilayah Majalengka, Cirebon, Kuningan ya, ya wilayah Indramayu juga ya. Indramayu yang seperti saya ini kayaknya istilahnya ya ini biasanya orang-orang yang datang gitu ya, nggak ada, nggak ada. Jadi ada juga misalnya kalau kebanyakannya itu hanya cuman bikin saron lah. Kalau bikin saron kan terlalu mudah ya, mudah jadi oleh kata antaranya anak-anak juga bisa. Tapi yang lengkap seperti saya di sini ya belum ada. Saya, malah saya istilahnya pernah menengok ke pengrajin ini, hanya sebagian beberapa yang dia bisa ya, nggak seluruhnya ya. Tapi istilahnya ya setelah antaranya saya lihat ya memang nggak seperti saya gitu. Kalau di sini kan komplit iya ya. Kalau di sini apa, ya misalnya kalau satu set tokonya gitu. Kalau di sini tokonya bisa lengkap nah, dari saya tuh di sini pesan dua set gamelan sama bang. Jadi nanti rekan-rekan saya ajak lihat produksinya dan bagaimanakah antara kelebihannya yang di, ada kualitas di sini, nanti kita akan coba lihat-lihat motor-motor atau lain sebagainya. Oke, untuk saat ini pas pesanan apakah lagi banyak ya? Ya kalau pesanan sih ya alhamdulillah dari mulai produk itu ya ada saja gitu ya, ada saja. Malah menurut saya walaupun istilahnya enggak ada yang mesen, seandainya ada masalah. Oh berarti tetap produksi? Produksi mah berjalan, berjalan. Biasanya kalau orang lain kan seumpamanya ada yang mesen. Ya nungguin saja, pesanan aja ya. Pesanan aja, tapi kalau saya istilahnya walaupun enggak ada yang mesen, misalnya ya langsung produksi itu berjalan. Malah yang diproduksi sama saya itu bukan hanya gamelan saja. Oh. Kalau seandainya ada beberapa kerajinan di sini ya. Kalau misalnya ada yang mesen pagar, apa itu tralis, apa ya pokoknya apa yang saya lihat lah, rontokan padi juga saya ladenin aja. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan itu berjalan. Jadi kita kedatangannya kita ke sini nanti kita pengen lihat produksinya. Boleh. Jadi ada beberapa macam kah bentuk yang di sini memiliki, mungkin ada ya yang memesan itu minta kualitas yang rendah, mau yang pertengah ya, dan yang mahal nah, yang tinggi. Nah nanti kita di sini akan mengumpas dari yang murah dan yang sedang dan yang paling wow. Jadi begini ya, di antaranya memang kalau motif sih itu sama, sama ya, walaupun yang murah, yang tengah atau yang paling bagus juga itu motif sih sama. Hanya cuman bahan baku, perbedaannya itu. Bedanya ada di bahan baku. Iya, dari tipis tebalnya dan istilahnya bukan hanya dari istilahnya dream saja. Oh di sini ada juga dream ada ya? Itu wow, misalnya ada juga yang paling dasar itu diproduksinya dari bahan dream. Oh iya. Nah kebanyakannya itu dari plastiser. Oh ada plastiser. Belum tahu kan plastiser. Nah nanti nanti kita lihat plastiser di mana. Terus ada apa lagi? Nah jadi istilahnya ada yang minta dari bahan stainless gitu ya. Wow, stainless itu ya. Istimewa. Nah guys. Ini soalnya seperti ini, stainless. Nah, ini dari bahan stainless. Nah ini kalau ini dari bahan steel atau besi, tapi motifnya sama walaupun besi juga. Oh jadi perlu saya ketahui guys, di sini apa juga bisa kemungkinan ada yang memesan gamelan perunggu juga bisa. Tapi untuk kebanyakan konsumen yang ada di Ciayu Majakuning ini yaitu gamelan besi, besi dan stainless, dan stainless juga. Di sini juga bisa bikin perunggu, tapi kemungkinan banyak di sini konsumennya ini. Jadi bapak fokusnya ke bahan yang plastiser dan besi, stainless juga. Oke, jadi kita nggak usah pusing gitu. Di sini masih ada generasi pengrajin gamelan dan lain sebagainya, jadi
ketokohan yang ada di khususnya kita berbicara di lingkungan kita dulu. Jaya Majapahit itu insyaallah budaya akan tetap lestari dan jaya. Ya pokoknya begitu. Kalau seandainya misalnya ada suatu yang tidak tahu misalnya alamatnya, tinggal hubungi saja gampang 081-392-1933-33 tinggal hubungi itu aja juga nanti kan alamat bisa lebih jelas tuh gitu. Bisa lebih jelas. Lewat langsung tadi ada ungkapan nomor HP juga, nanti saya akan bikin profilnya sedikit tentang apa ini, nanti saya bikin nomor HP-nya dan alamatnya juga. Dan untuk rekan-rekan yang pengen keinginan memiliki gamelan atau ingin melestarikan, jadi nggak sulit kan, nanti akan ngecek HP-nya. Oke, kita akan lanjut berbincang dengan prosesnya. Tetap tonton dan jangan lupa sampai habis nontonnya. Ya. Yuk, nunjukin bahan-bahan ya. Ya. Akan melihat bahan bakunya. Ini namanya besi plaster. Wow, tebal ya. Ya, macam-macam sih jadi istilahnya yang disebut sekelas 1 nomor kelas 1 2 3 itu istilahnya tergantung ketebalan dari bahan itu permohonannya. Nah, ini plaster. Dan kalau yang paling kelas rendah sekali ya. Nih, seperti buat obrok-obrok ya ini bahannya yang dibuat dari dream-nya. Ini buat istilahnya kesenian misalnya anak-anak atau misalnya buat obrok-obrok ini bahannya. Tapi pada umumnya kalau untuk di panggung ya. Dari plaster dan dari stainless gitu. Oke, yuk kita beralih langsung ke hasilnya. Hasilnya ya kita tuh ini belum istilahnya dipasang antak, ini malah istilahnya suara juga belum dibentuk. Jadi kalau seandainya sudah pasti ini minta laras telok baru kita dijajar setel itu. Wow. Ini hasilnya. Ini dari bahan? Ini dari bahan plaster guys. Ini apa, Pak? Ini namanya bonang ini. Bonang. Ada juga sama dengan ini. Apa? Bentuknya tapi yang disebutnya rincik. Oh. Ya. Kemyang itu ya. Kemyang, rincik atau kemyang. Ini sama seperti ini juga. Yes. Nah, ini. Nah, ini yang dibuat dari bahan stainless nih. Wow, ya. Ini yang jadi. Tapi belum dipoles ini, baru ngebentuk saja. Nah, ini yang disebut kebluk namanya. Kebluk. Dan ini yang disebut gong selat atau pencak, kayak pada umumnya yang banyak yang menggunakan ini untuk pendalangan depot. Nah ini untuk pencak silat ini, untuk pencak silat. Ya. Nah ini gongnya yang dari stainless. Nah, ini gong. Pada umumnya yang menggunakan gong ini seperti gamelan telog ya, Prawa ya, untuk Cirebon dan Indramayu. Kebanyakannya ini konsumen tuh ya konsumen tuh ya, dan kebanyakan istilahnya yang diminta dari bahan stainless. Nah, ini bonang juga nih udah dikaruk. Jadi untuk pemasaran tuh Pak, ada yang maunya berarti penyesuaian dengan harga ya, dengan harga. Misalnya jadi kalau misalkan kebutuhannya pengen wow ya, besar berarti harganya ya lain lagi gitu. Jadi di sini relatif tergantung kemauan dan tergantung kemampuan tergantung kemampuan gitu intinya. Ah ini cuman punya uang sekian tapi saya pengen gamelan ya bisa aja sih lah gitu. boleh berarti ya. Ah saya pengen yang paling bagus ya sekian harganya, boleh nggak Bu disebutin nominal itu yang paling rendah berapa duit? Nah itu untuk menyebutkan itu saya ya seolah-olah untuk sekarang ditutup dulu lah. Oh, nanti. Jadi
nanti langsung dialog. Jadi nanti kalau misalnya ada yang udah betul-betul membutuhkan gamelan sini, datang ke saya. Wow. Punya uang berapa, bawa uang berapa, nah, seperti itu, oh sekian kemampuan saya, ya bisa aja nanti saya buatkan. Okay. Saya pengen yang paling bagus, ya bisa, tapi harganya sekian. Jadi kita gitu. Di sini ada kelasnya tiga, ada tiga kelas antara bahan dream, platiser, stainless. Stainless. Yang paling wow stainless otomatis. Iya. Yang ada bahan itu. Iya. Masa, kalau seandainya butuh dari bahan kuningan supamanya, ya itu mah. baru mengalami berapa kali, dua kali yang minta dari bahan kuningan. Oh. Tapi ya bisa juga sih. Untuk masalah pemesan untuk yang sekarang itu biasanya di mana untuk pengirimannya? Nah, ya kebanyakannya istilahnya dari wilayah Jawa Barat itu. Iya. Wilayah Jawa Barat. Yang misalnya udah jelasnya ini diantaranya Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka ya, sampai istilahnya ke Subang, wow, ya, ke Bandung, wow, ya, lantas istilahnya ke ini untuk orang Balai Raja ya udah pernah kesini, malah yang dari Banten waktu tahun berapa dua mobil survei kesini betul atau tidak, oh. Betul atau tidak bahwa dari Majalengka ada pengrajin gamelan. Gitu. Yes. Jadi ya. Cuman menurut saya sebagai regenerasi yang menurut saya perlu loh kita mengembangkan untuk khususnya kesenian yang ada di Kabupaten Cirebon dan Majalengka juga. Jadi jangan malu lah sebagai regenerasi muda, tetap optimis semangat untuk melestarikan kesenian yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Ya lantas ini jadi memang sih walaupun istilahnya saya sudah lama lah produksi dari bidang gamelan, kebanyakannya tuh orang yang tidak tahu gitu, ya. Jadi bisa datang tuh tahu dari siapa, dari tahu dari dalang itu, dalang ini, jadi dari pedalangan juga belum tahu semua karena saya nggak seperti orang lain misalnya lewat media sosial ya, itu. Okay. Jadi, guys, jadi di sini tuh saya konsumen paling muda atau apa nih? Konsumen paling muda, biasanya sepuh-sepuh semua di sini, karena mungkin saya kenal sama abah juga udah lama, jadi ini waktunya kita sebagai youtuber lah, boleh dikatakan youtuber, jadi kita saling memberi info untuk lebih luas lagi. Sekian dan terima kasih. Ya, lebih terima kasih. Ya.